ini Degus. Setiap hari, Degus pergi ke sekolah dengan sepeda kesayangannya. Udara di kota itu begitu segar dan langit selalu biru. Di jalanan, penuh dengan keceriaan anak-anak yang bersepeda. Karena pada masa itu, motor belum banyak digunakan. Namun, waktu terus berjalan. Degus lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan ke sekolah yang lebih jauh dari rumahnya. Ayah Degus yang khawatir dengan jarak yang harus ditempuh anaknya, menawarkan sebuah motor biasa untuk memudahkan perjalanan Degus. Degus dengan pemikiran yang matang meski masih muda, menolak tawaran tersebut. Ia menyadari bahwa polusi udara di kotanya semakin meningkat. Degus berpikir, jika semua orang memilih menggunakan kendaraan bermotor, lingkungan kotanya akan tercemar. Ia ingin tetap hidup sehat dan menjaga lingkungan sekitarnya. Dengan tekad yang kuat, Degus memutuskan untuk membeli sebuah motor listrik bersama ayahnya. Setiap kali ia mengendari motor listriknya, Degus merasa bangga karena turut berkontribusi dalam mengurangi polusi udara. Degus melintasi jalan-jalan kota dengan tenang. Tanpa suara bising dari mesin, udara tetap segar dan lingkungan sekitarnya tetap asri. Dengan motor listriknya, Degus menunjukkan bahwa pilihan kecil dapat membawa perubahan yang besar. Ayo, lestarikan kehidupan yang bersih guna menjaga lingkungan yang sehat dan asri.